Halo pencari wawasan. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo telah bersaing ketat dalam hal rekor di level internasional dan klub selama 1,5 dekade. Messi telah mengakhiri puasa gelar bersama Argentina dengan memenangkan Copa America 2021. Dia dengan mudah menjadi pemain terbaik di turnamen itu. Membicarakan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi bisa dibilang tak ada habisnya, terutama jika menyangkut rivalitas mereka masing-masing. Aroma persaingan keduanya hingga kini masih terus berlanjut. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo tak pernah lepas dari yang namanya persaingan. Perdebatan siapa yang lebih baik di antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo seakan-akan tidak kenal habis. Dua pemain itu selalu menciptakan rekor-rekor baru yang mengejutkan dunia sepak bola. Messi dan Ronaldo layak disebut sebagai pemain terbaik di dunia saat ini. Mereka terus berlomba-lomba menciptakan rekor-rekor baru dan bahkan mereka sering melewati rekor-rekor sebelumnya yang pernah diciptakan oleh pemain hebat sebelumnya. Dari segi umur, Cristiano Ronaldo lebih tua dari usia Lionel Messi. Meskipun umurnya tak lagi dikatakan muda, namun Cristiano Ronaldo masih konsisten mempertahankan kualitasnya sebagai salah satu pemain terbaik saat ini. Sudah banyak prestasi dan rekor yang ia torehkan mulai dari level klub sampai level internasional. Namun sayangnya ada beberapa rekor rival abadinya yang sulit ia pecahkan. Ya, rekor Lionel Messi. Ada 5 rekor Lionel Messi yang mustahil ia pecahkan. Rekor apa itu? Yuk kita bahas. Namun sebelum lanjut, mari berteman dengan kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian, agar kalian tidak ketinggalan dengan berita-berita bola lainnya yang tentunya memberikan wawasan baru bagi kita semua. Kalian setuju? Tekan tombol subscribe. Yang pertama, rekor Lionel Messi yang sudah dipecahkan oleh Cristiano Ronaldo adalah gol dalam 1 tahun. Lionel Messi sempat menggila dalam 1 tahun kalender Masehi dari Januari sampai Desember 2012. Lionel Messi mengemas 91 gol, jumlah itu melewati rekor yang dipegang oleh Gerd Müller sebelumnya, yakni 85 gol. Sementara Cristiano Ronaldo, pencapaian terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir tercipta pada tahun 2017. Saat itu, dalam 1 tahun kalender Masehi, Cristiano Ronaldo mengemas 50 gol. Selanjutnya, rekor Lionel Messi yang sulit dipecahkan oleh Cristiano Ronaldo adalah top skor sepanjang masa Liga Spanyol. Lionel Messi tercatat sebagai top skor sepanjang masa Liga Spanyol. Dari 520 penampilan La Pulga, julukan Lionel Messi mengemas 474 gol. Bagaimanakah dengan Cristiano Ronaldo? Catatan gol Cristiano Ronaldo sebenarnya sangat mentereng. Ia mengemas 311 gol dari 292 pertandingan Liga Spanyol selama 9 musim, yakni musim 2009 sampai 2018. Yang berseragam Real Madrid. Sayangnya berhubung sudah hengkang dari Real Madrid pada tahun 2018 lalu, sulit bagi Cristiano Ronaldo mengejar catatan gol Lionel Messi di atas itu. Selanjutnya, rekor nomor 3 yang sulit dipecahkan oleh Cristiano Ronaldo adalah hat-trick terbanyak Liga Spanyol. Lionel Messi tercatat sebagai pemain yang paling sering mengemas hat-trick di Liga Spanyol, yakni 36 kali. Sebenarnya Lionel Messi hanya unggul 2 hat-trick dari Cristiano Ronaldo di tempat kedua 34. Namun masalahnya Cristiano Ronaldo sudah tak lagi berkiprah di Liga Spanyol. Jadi sulit bagi Cristiano Ronaldo melebihi rekor hat-trick Lionel Messi di Liga Spanyol. Selanjutnya, rekor Lionel Messi yang sulit dipecahkan oleh Cristiano Ronaldo adalah gol terbanyak bersama satu klub. Lionel Messi tercatat sebagai pesepak bola dengan gol terbanyaknya bersama satu klub. Lionel Messi mengemas 672 gol bersama Barcelona dari 772 pertandingan. Untuk Cristiano Ronaldo, gol terbanyak bersama satu klub dibuat bersama Real Madrid. Ia mengemas 450 gol dari 438 penampilan bareng Los Blancos, julukan Real Madrid. Sementara di Juventus, Cristiano Ronaldo mencetak 101 gol dari 133 pertandingan. Selanjutnya yang nomor 5, rekor Lionel Messi yang sulit dipecahkan oleh Cristiano Ronaldo adalah sepatu emas Eropa. Lionel Messi 6 kali merebut trofi sepatu emas Eropa dan itu merupakan yang terbanyak ketimbang pemain manapun. Serangkaian trofi itu disabet pada tahun 2009-2010.
2011-2012, 2012-2013, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. Bagaimanakah dengan Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo 4 kali merebut sepatu emas Eropa alias terpaut 2 trofi dari Lionel Messi. Namun berhubung banyak pemain muda yang tampil tajam macam Erling Haaland dan Kylian Mbappe, sulit bagi Cristiano Ronaldo merebut trofi sepatu emas Eropa tambahan. Itulah 5 rekor Lionel Messi yang sulit dipecahkan oleh Cristiano Ronaldo. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya guys pertemuan kita. Bagi kalian yang suka dengan video kami, jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu, mari kita bersama-sama saling membagi ilmu dan memberikan informasi kepada sama, agar memberikan manfaat dan memberikan wawasan baru kepada sama. Kalian setuju? Tekan tombol like dan subscribe-nya guys. Terima kasih Motor Sakrangkong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Salam olahraga.